Pemirsa, Kejaksaan Agung memeriksa dua orang saksi dalam perkara asuransi Jiwasraya. Jaksa Agung juga menegaskan akan memeriksa 24 orang dalam kasus ini. Kejaksaan Agung periksa dua saksi dalam perkara asuransi Jiwasraya Senin sore. Total rencananya akan ada 24 saksi yang dimintai keterangan. Nantinya pemeriksaan akan dibagi dalam 5 gelombang. Jaksa Agung ST Burhanuddin tak merinci siapa saja 24 saksi yang akan dimintai keterangannya. Namun ia menjelaskan tak menutup kemungkinan akan ada tersangka dalam pemeriksaan yang akan dilaksanakan pada Januari mendatang. Jadi memang kita bukan program, kita memang wajib kita akan segera kita tuntaskan ya pemeriksaannya, dan masih banyak yang akan kita saksi-saksi yang akan kita panggil, dan tentunya kalau nanti berapa banyak kerugian yang nanti itu kan yang baru prediksi awal 13 itu. Dan nanti hasil pemeriksaan perhitungan yang akan menentukan terakhirnya nanti ya. Hingga kini tim Kejaksaan Agung masih terus bekerja mendalami kasus demi mengembalikan aset negara. Kami tetap akan menyelesaikan secara tuntas mencari aset-asetnya yang berkaitan dengan perkara itu. Kami sedang bekerja. Kasus perusahaan asuransi milik negara Jiwasraya memasuki babak baru. Kejaksaan Agung sebelumnya telah mencekal 10 orang yang merupakan petinggi Jiwasraya. Tanpa menyebut siapa dan apa peran mereka dalam kasus ambruknya keuangan Jiwasraya, Jaksa Agung menegaskan ada yang berpotensi menjadi tersangka. Terkait pencekalan ini, Kejaksaan juga menegaskan ke-10 orang yang dicekal ke luar negeri masih berada di Indonesia. Per September 2019, Jiwasraya dinyatakan tak mampu lagi menopang kerugian sebesar Rp13,74 triliun. Sedangkan kewajiban pembayaran polis yang sudah jatuh tempo mencapai Rp16,3 triliun. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengendus adanya potensi kerugian keuangan negara hingga Rp13,7 triliun. Jiwasraya juga diduga melanggar prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Sementara Kementerian BUMN telah menyiapkan 3 skema penyelesaian sengkarut keuangan Jiwasraya, yaitu menjual saham anak usaha Jiwasraya Putra, membuat holding asuransi, serta menjual aset finansial dari mulai saham hingga reksadana. Dan pemirsa, untuk mengetahui apakah pemeriksaan sudah berakhir atau masih berlangsung, sudah ada rekan kami Vena Malinda di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Vena, apakah pemeriksaan dua saksi ini masih berlangsung hingga saat ini? Ya Nisa, betul sekali bahwa pemeriksaan dari saksi terkait kasus mega korupsi dari PT Asuransi Jiwasraya hingga saat ini masih berlangsung. Dan kami juga mendapatkan selentingan informasi bahwa salah satu di antara dua saksi yang diperiksa ini merupakan salah satu direksi atau pejabat dari PT Asuransi Jiwasraya. Dan memang Anissa, kedua saksi ini sudah dijadwalkan untuk diperiksa sejak pukul 9 pagi tadi di Gedung Gundar Kejaksaan Agung Jakarta. Dan selain itu Anissa sedikit mengulas kronologi dari terbongkarnya kasus mega korupsi dari PT Jiwasraya ini bermula dari Kementerian BUMN yang mulai membuka kronologi terjadinya adanya gagal bayar atau mega korupsi ini dari tahun 2006. Dan di sini tercatat bahwa PT Jiwasraya ini mengaku atau perusahaannya tercatat negatif yang menanggung sebanyak biaya sekitar 3 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2008, Badan Pemeriksa Keuangan atau pihak BPK ini melakukan audit atas laporan keuangan dari PT Jiwasraya terhitung dari periode 2006 hingga 2007. Dan hal itu pun juga dinyatakan disclaimer atau perusahaan ini menanggung biaya atau dinyatakan negatif sekitar kurang lebih 5 triliun rupiah. Dan PT Jiwasraya ini sempat mengajukan permintaan atau pemberian dana kepada Sri Mulyani, namun hal tersebut ditolak karena Menteri Keuangan Sri Mulyani ini menyatakan harus
melalui laporan audit terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan tambahan dana tersebut. Dan pada nyatanya, Anissa, bahwa PT Asuransi Jiwasraya ini terus mengalami kerugian, sehingga hal tersebut menjadikan PT Jiwasraya ini mengalami kerugian. Kemudian pada atau memasuki tahun 2019, tepatnya Juni, pihak dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ini mulai mendalami kasus dari PT Asuransi Jiwasraya ini. Dan memasuki Desember atau baru-baru ini, pihak dari Kejaksaan Agung mengalihkan atau akan mendalami lebih lanjut kasus ini yang diprediksi ada kerugian sekitar 13,7 triliun. Dan betul sekali Anissa, seperti yang disebutkan tadi, setidaknya ada 24 saksi yang nantinya akan diperiksa dan akan dibagi dalam 5 gelombang secara bertahap. Untuk hari ini direncanakan memang 2 saksi, kemudian hari esok ada 2 saksi, dan sisanya atau sekitar 20 saksi akan diperiksa mulai tanggal 6 hingga 8 Januari. Dan menariknya di sini Anissa, jika biasanya pihak Komisi Pemberantasan Korupsi ikut andil dalam pemeriksaan mega korupsi ini, namun kali ini KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi hanya memantau atas pengembangan dari kasus PT Asuransi Jiwasraya ini. Sehingga daripada itu, tim Kejaksaan Agung ini terus mendalami dari dan mengumpulkan data-data dari saksi yang nantinya akan dijadwalkan untuk dipanggil ke gedung Kejaksaan Agung. Dan tadi juga sempat disebutkan bahwa ada 10 orang yang nantinya dicekal, dan saat ini mereka berada di Indonesia, namun sudah dinyatakan oleh Adi Tugarisman bahwa mereka tidak akan pergi ke luar negeri. Dan dalam hal ini tim Kejaksaan Agung juga bekerja sama dengan pihak imigrasi. Dan untuk selanjutnya Anissa, kami masih akan menantikan kapankah pemeriksaan ini akan usai. Anissa. Vena, sejauh ini apakah Anda sudah mengetahui, karena memang pemeriksaan berlangsung sejak pagi tadi, apakah sejauh ini ada bocoran kira-kira apa yang dikorek oleh Kejaksaan Agung pada pemeriksaan kali ini? Ya, Anissa, seini berjalannya waktu sejak pukul 9 tadi hingga saat ini pemeriksaan memang masih belum selesai, sehingga kami masih belum bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut apa saja yang ditanyakan oleh pihak jaksa, karena memang pemeriksaan masih berlangsung sehingga kami masih belum bisa mendapatkan statement baik dari saksi maupun pihak jaksa yang memeriksa para saksi tersebut. Anissa. Vena, kapan rencananya pemeriksaan lanjutan? Ya Anissa, seperti yang saya infokan sebelumnya tadi, bahwa pemeriksaan akan dilakukan secara bertahap. Rencananya besok juga akan dilanjutkan pemeriksaan saksi lain sebanyak 2 orang, dan selebihnya akan dilanjutkan pada tanggal 6, 7 hingga 8 Januari mendatang. Hal itu dilakukan untuk pemeriksaan tahap pertama. Untuk pemeriksaan selanjutnya atau tahap kedua, kami masih belum mendapatkan informasi dari pihak tim Kejaksaan Agung, karena dalam tahap pemeriksaan pertama ini, ke-24 orang yang rencananya akan dijadwalkan untuk dipanggil sebagai saksi ini masih belum semuanya memberikan keterangannya kepada Kejaksaan Agung. Anissa. Vena, tadi Anda mengatakan bahwa salah satu dari terperiksa kali ini adalah direksi dari Asuransi Jiwasraya. Apakah terperiksa ini merupakan salah satu dari 10 nama yang telah dicekal pada pekan lalu? Iya Anissa, salah satu dari terduga yang merupakan direksi dari Jiwasraya ini di luar dari 10 nama yang dicekal. Sehingga 2 orang saksi yang diperiksa hari ini merupakan saksi di luar dari 10 pencekalan yang sempat disebutkan atau dijelaskan oleh pihak Kejaksaan Agung. Anissa. Baik, Vena, apakah Anda mengetahui kapan kira-kira 10 orang yang telah dicekal ini kapan akan diperiksa? Ya
Ya, Anissa, terkait dengan kapan ke-10 orang ini akan diperiksa, kami juga masih belum mendapatkan informasi dari Kejaksaan Agung karena saat dimintai keterangan pagi tadi, tim Kejaksaan Agung juga enggan menyebutkan siapa saja saksi yang akan diperiksa dan jadwal kapan yang mereka akan lakukan untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dijadwalkan tersebut. Anissa. Baik, terima kasih Vena Malinda melaporkan langsung dari kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Pemirsa